Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera. Tengah hari ni saya di kebun bersama Abang Edi dan Kalik. Hai Kalik. Hai. Kalik ni ikut saya tadi hantar bateri tu yang Abang Edi guna tu. Okey. Sekarang ni Abang Edi dah pun mula membuat apa kayu-kayu untuk memasang kayu untuk atap. Amboi. Baik bang kayu belakang kan kena paku, ada paku. Nanti kita pergi dekat store sana tengok ada yang kayu yang dah dipasang oleh Abang Edi. Saya tak pakai stand lagi ni, jadi agak sikit goyang lah kamera ni. Sebab tak fikir pula nak buat video. Tadi membawa pegawai Risda ke sini untuk lawatan. Okey, ada yang tanya bila projek ni nak mula. Kita tunggulah Abang Edi siapkan store, pagar elektrik sebab banyak kerja ni. Apa Bedi? Okey, charging lagi. Sini tak ada elektrik kan, jadi Abang Edi tak gunakan apa mata gerudi tu dengan elektrik, dengan guna pakai ni je bateri. Maaf kan kalau saya salah cakap. Abang pegang ni bang, nanti kita bawa balik mak nenek. Pakcik nak, pakcik suruh charging. Ni Khalik. Okey, jom kita tengok store Abang Edi. Jom bang, balik jom. Jom, pakcik nak buat kerja kan tengah mengganggu. Abang nak tengok rumah dah. Ah, jom tengok, jom. Ikut pakcik. Ikut pakcik. Ikut pakcik. Bye-bye. Saya tak pakai stand, saya tak bawa, jadi gegar sikit ya. Okey, saya berhenti kat sini. Nampak eh gambaran. Abang jangan dekat dengan pak cik bang, jangan kena kayu pun tak perasan. Ha, abang kat situ. Kat pak cik tak perasan dengan. Okey. Kayu yang Abang Edi gunakan saiz 2x3. Semua 2x3 untuk kayu atap. Apa bang? Berat. Okey. Jom tengok dalam. Abang Edi buat seorang ya semua ni. Saya tak ada tolong. Tak ada pun yang lain tolong. Semua sendiri. Hai Abang Edi. Hai. Okey, ni gambaran dari luar. Eh, dari dalam. Atap nanti kita guna metal deck. Atap zinc tu lah. Zinc kilang tu. Panggil metal deck kan. Okey, kayu yang Abang Edi guna hari tu semuanya saiz 20 kaki panjang. 10 batang yang 20 kaki panjang. 3 batang yang 22 kaki. Okey. Mm-hmm.
Dia abang angkat katanya. Tak payah bang. Bang mana hand glove abang? Kan kena selumbar kayu tu. Pakai hand glove. Bang, abang memen sini. Tak maulah kan pakcik tak perasan. Abang kek belakang. Okey. Okey lah ya, sikit gambaran untuk hari ni. Nanti saya akan buat video lagi lah. Sebab saya pegang video ni. Saya pegang kamera, guna kamera ni goyang. Tapi saya buat juga video. Sebab ada si Khalid. Okey Khalid, bye-bye.